Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Dan di episode kali ini kita mau mainin game horror lagi, namanya Mr. Meat. Ya, jadi kita hari ini kedatangan game baru, namanya Mr. Meat ya teman-teman. Kemarin kita main Ice Cream dan sekarang kita main Mr. Meat. Oke, jadi sebelum gua lanjutin, kalian subscribe dulu channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian dan like ini sebaiknya. Oke, kalau sudah semuanya langsung aja kita ke videonya ya, atau ke gameplaynya. Oke, skip intro. Ya easy dulu lah, kita main yang easy dulu teman-teman. Ntar kalau kita main langsung kan, oh dia langsung main. I have your knife. Okay. Kita buang dulu. Oh no. Ketahuan dong, gue kira nggak ketahuan tadi sama Mr. Meat. Oke, next. Udah, di mana? Harus kemana nih? Oh. Wih, ada babi. Babi 13. Ada babi teman-teman. Babi 13. Oke. Okay. Di sini. Apa lewat sini? Oh my god. Di cancel. Oh, jadi kita bisa telepon polisi, teman-teman. Udah kabur. Oh, udah kabur. Ada. Wah! Ketahuan lagi. Waduh, tahun lagi ya. Wah, ini kita di mana nih? Kita harus ngapain? Oh, hancur ini. Oke. Hi, ngerangka teman-teman. Hi, ngerangka. Surprise, motherfucker! Oh. What? Gak jelas guys, diselodok sama babi. Wah!
babi, kaget gua. Oke, thank you babi. Makan aja situ. Kaget gua. Oke. Weh, babi, weh, jangan babi. Jangan. Antar selotok gua. Selotok aja tuh yang tuanmu itu loh. Selotok ke gua. Oke. Ini gimana lewat? Seperti aman. Ada tanda-tanda Mr. Meat. Oke, kita ke atas. Wah, Mr. Meat. Tolong, Mr. Meat. Tolong, ada Mr. Meat. Dalam pintas. Oh. Mundur. Aduh. Aduh, sakit orang dong. Sini nggak ada apa-apa. Oh, ketemu lagi dong. Oh, ini nih tangnya tuh. Waduh, kakinya dipotong. Kakinya dimutilasi dong. Oke lah, kita coba lagi teman-teman. Kita bakal coba lagi, semoga ada, semoga aja kita berhasil ya. Pertama-tama kita hancurkan dulu. Nah, aku tinggalkan kamu di sini aja. Oke, kita dapat kamar. Oke. Oh, bisa dibuka. Aman. Oh. Tuh kan dia ke atas, teman-teman. Haha. Buka. Gak ada dong. Gak ada ya. Tadi ada. Di sini kali. Gak ada. Di atas kali. Ini gak ada juga. Ayo sini. Di sini, bro. Ayo. Oke.
ketahuan lagi. Ketahuan terus, teman-teman. Aduh. Ketahuan terus gugup gua. Ya. Oh, ini si babi. Ini enggak lama lagi nih babi. Babi gila lu. Oke, kita lari. Lari, si babi nyelodok-nyelodok, gak jelas. Awas, babi menyelodok. Wow. Ayo, babi menyelodok. Sana lo, babi menyelodok. Babi kok jadi cak banteng. Oke. Kita turun. Oke. Oke, teman-teman. Ini butuh butuh apa namanya, kunci. Oke, kita bisa loncat. Oh, bisa nyedang di sini. Oke, loncat. Nah. Yes. Ya. Kita dapat shotgun. Bakal tembakin Mr. Meat. Oh, ada cutter. Ini cutter buat motor. Ayo sini. Boom. Reload dulu, reload dulu. Pulang dulu sini. Cutter ini buat motong kabel. Ini kabel motong. Aduh, kunci lagi. Kunci dulu dah. Kabelnya di. Oh ini. Enggak bisa juga sama aja. Itu dari kunci. Kunci di mana? Kemana lagi?
Setahu gue di sini ada pintu rahasia. Pintu rahasianya di mana? Gua setahu gue ada pintu rahasia teman-teman, cuma nggak tahu di mana. Nggak bisa. Gua harus kemana lagi? Aduh, kemana lagi kita terputar? Nah, ini. Apa gua harus lewat apa lagi ya? Mana dah? Kuncinya nggak ada, gimana coba mau lewat? Di sini juga nggak bisa dibuka. Muka Mr. Meat-nya lucu, teman-teman. Kayak gini. Astaga. Oh, ada Mr. Meat. Halo, Mr. Meat. Gak berasa. Gue juga bingung kemana itu kunci. Iklan. Ya, selesai dong.
Oke lah teman-teman, gue nggak tahu kuncinya di mana dan kenapa game ini tiba-tiba iklan terus nge-crash gitu. Oke, jadi gue sampai di sini aja dulu video gue tentang Mr. Mid. Coba komen di bawah kalau kalian, bagi kalian yang tahu gimana sih cara dapetin kuncinya gitu. Tadi gue cari berkali-kali itu nggak ketemu kuncinya teman-teman, nggak tahu kuncinya di mana. Dan gue ketemuin cuman kunci, nggak ketemu kunci, cuman cutter sama cutter untuk motong kabelnya sama tang. Nah itu doang yang gue ketemuin, sama hammer. Nah jadi buat kalian yang tahu jalannya, komen di bawah ya teman-teman, ntar gue bakal pakai cara kalian. Oke, gue dari Ender Gamers pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.